Galaxy Hair hari ini. Seperti biasa, aku pengen cobain produk lagi. Dan kali ini aku pengen cobain produk terbaru dari Makeover, yaitu sunscreen-nya. Dan aku udah ada produknya di sini, jadi kita langsung mulai aja. Nah, jadi hari ini yang mau aku bahas yaitu sunscreen-nya dari Makeover. Sebenarnya ini nggak terlalu baru-baru banget. Aku udah tahu dari bulan-bulan kemarin, cuman aku baru sempat cobainnya sekarang. Jadi ini tuh namanya Makeover Power Skin Urban Defense Sunscreen. Nah, jadi sunscreen ini tuh dia SPF-nya cukup tinggi ya. Jadi SPF-nya 50 PA plusnya 4 kali. Dan ini mengklaim katanya dia invisible sama no white cast on all skin tone. Terus juga ini katanya bisa dipakai di berbagai tipe kulit, jadi kulit yang sensitif juga katanya bisa. Terus kalau di sini aku bacanya dia bisa untuk UVA, UVB, terus juga untuk menjaga dari radikal bebas, terus juga kulit tampak lebih sehat, terasa halus dan nyaman digunakan sepanjang hari, dan dia juga ada color blend teknologi. Jadi walaupun ini ada warnanya, dia bakalan menyesuaikan sama warna kulit kita. Jadi kalian mau warna kulitnya yang light atau yang medium atau yang dark sekalipun, katanya ini sih bisa untuk menyesuaikan gitu ya. Terus katanya di sini juga dia bisa untuk kulit yang rentan berjerawat karena bahannya itu non comedogenic dan non allergic. Oke, kalau gitu tanpa berpanjang lebar kita langsung coba aja. Untuk isi di dalamnya kayak gini, cukup simple aja gitu kemasan si Makeover-nya. Dan ini isinya menurut aku lumayan banyak ya untuk ukuran sunscreen ini, dia ada 40 mili. Nah, terus dia dalamnya kayak gini si tube-nya. Aku mau liatin dulu. Nah, jadi kalau pertama dikeluarin dia tuh warnanya agak apa ya, sedikit kuning gitu. Terus ini teksturnya sih menurut aku dia lumayan ringan ya, kayak lotion gitu. Untuk aroma aku nggak cium aromanya, mungkin karena dia nggak ada aroma apa-apa, jadi ini cocok buat kalian yang kulitnya sensitif. Dan finishnya setelah aku rasain dia kayak healthy dewy gitu, jadi kayak lembab gitu. Oke, aku nggak tahu di kulit aku yang lumayan berminyak ini dia bakalan seperti apa. Ini sebelumnya aku belum pakai apa-apa ya, cuma pakai serum doang. Aku mau langsung pakai aja si sunscreennya. Nah, ini aku langsung ambil aja. Jadi ukuran standarnya sunscreen itu kan 2 ruas jari ya, tuh. Dia gampang banget dikeluarinnya dan nggak perlu takut bakalan kebanyakan. Ini aku bakalan langsung ratain aja pakai tangan. Oke, ini aku udah ratain, langsung kulit aku kerasa kayak lembab, plumpy gitu. Aku kira tadinya ini tuh adalah sunscreen yang kayak tipe-tipe tinted sunscreen, ternyata enggak, pas diratain dia ya udah kayak sunscreen pada umumnya aja. Nggak ada coverage-nya sama sekali. Terus ini yang aku rasain di kulit aku, dia bener-bener kayak bikin lembab gitu ya. Aku nggak tahu ini bakalan kayak gimana nantinya. Cuman untuk kalian yang kulitnya oily kayak aku sih, lebih baik kalian set lagi pakai bedak tabur. Karena itu dewy-nya tuh lumayan gitu loh. Tuh. Jadi kelihatannya kayak healthy skin, dewy skin gitu. Ala-ala kulitnya Korea. Terus juga tadi pas diratainnya dia gampang banget. Ini sejauh ini sih dia kayak nggak terlalu ngeset kering gitu ya. Dia masih kerasa lembabnya. Oke, kayaknya aku bakalan pakai dulu make up karena aku kebetulan mau keluar dan kita balik lagi. Oke, nah tadi ini tadi aku coba make up-an dikit. Tadi aku pakein concealer di bawah mata dan ini kayaknya bakalan enak kalau kalian mau pakai di under make up. Jadi sebelum make up-an kalian mau pakai sunscreen dari Makeover ini, karena apa? Pas tadi aku pakai concealer dia lumayan enak gitu buat ngeblendnya. Benar-benar bikin kulit kita tuh jadi lembab gitu. Terus tadi ini aku udah set juga pakai loose powder yang translucent. Sejauh ini sih masih aman-aman aja ya, kulit aku kelihatan jadi kayak agak sedikit dewy-dewy gitu, tapi pas dipegang ini nggak becek sama sekali. Aku nggak tahu bakalan kayak gimana nanti beberapa jam ke depan, karena aku kebetulan mau keluar juga. Sejauh ini sih aku lumayan suka ya sama si sunscreennya, karena dia nggak terlalu lengket, nggak selengket itu ternyata kalau udah pakai bedak tabur. Nah, ini aku pakai lipsticknya juga dari Makeover. Ini yang nomor B07 Amplify.
Oke, nanti kita bakalan check-in lagi kayak gimana kondisi kulitnya. Semoga sih tidak mengecewakan ya si makeover ini. Oke, okay, bye. Nah, jadi ini aku udah pakai sunscreen dari makeover ini tuh. Ini udah mau masuk ke 4 jam karena pemakaian dari sunscreen yang SPF-nya 50 itu batasnya antara 4 sampai 5 jam untuk 4 jam sendiri. Terus juga tadi aku udah sempat keluar ya panas-panasan. Dia hasilnya kayak gini. Jadi menurut aku di kulit aku yang oily pun dia nggak terlalu yang becek berminyak banget dan nggak kerasa greasy atau kayak apa ya, kayak nggak nyaman gitu. Ini menurut aku sunscreennya cukup ringan, kayak masih nyaman gitu dipakainya. Terus juga tadi aku ngetes untuk white cast-nya, aku pakai kamera belakang, terus aku juga pakai flash, dan ternyata emang bener dia nggak ada white cast-nya. Jadi menurut aku untuk makeover ini tuh dia bisa banget kalau kalian mau pakainya tuh sebagai base makeup, kayak di bawah makeup gitu, dia masih aman-aman aja. Dan ini juga bisa banget buat kalian yang lagi ada acara kayak mau make up-an, terus kalian butuh sunscreen dengan SPF tinggi. Nah, ini bisa banget untuk di foto, dia masih aman-aman gitu, nggak ada white cast sama sekali. Ini ngingetin aku sama sunscreennya dari L'Oreal yang UV Defender. Nah, ini tuh ternyata setelah aku lihat-lihat, dia tuh kayak finishnya mirip-mirip dan kayak hasilnya juga mirip-mirip gitu. Jadi ini terserah kalian, kalian mau pakai yang makeover atau yang L'Oreal ini. Cuman sejauh ini di kulit aku yang oily ini masih bisa kepake. Tadinya aku ngiranya dia bakalan kayak oily banget karena tadi pas setelah diaplikasiin pertama tuh kayak dewy banget, muka aku kayak glowing banget, dan ternyata enggak. Jadi tipsnya buat kalian yang kulitnya berminyak juga terus pengen pakai sunscreen dari makeover ini, mendingan kalian set dulu pakai loose powder. Aku pakai translucent powder yang bisa untuk nyerap minyak. Dan kayaknya itu aja review singkat aku tentang si makeover yang Urban Defense Sunscreen ini. Makasih yang udah nonton, makasih yang udah subscribe, dan sampai jumpa di video aku selanjutnya.